Kita berjumpa kembali pada opini jurnalis, dan sesi kali ini saya akan mengambil tema mengenai pendidikan. Jadi di sini ada salah satu lembaga, saya bilang begitu ya. Boleh. Tapi mereka melaksanakan kursus-kursus dengan gratis. Ini di meja podcast saya undang ini Bung Eo Geni, laki-laki. Ya, benar, unik nih namanya. Apa arti nama itu? Kalau Eugenie laki-laki sendiri secara utuh, itu artinya dunia terang laki-laki, Pak. Mantap, sesuai dengan namanya ya. Iya, Pak. Jadi Eo ini adalah founder and leader of Telisik ya. Benar, Pak. Telisik. Telisik itu dari kata apa sih diambil Telisik? Kalau Telisik itu dari kata teras belajar asik, Pak. Oke, okay. Teras belajar asik. Betul, Pak. Ini Eo, Anda bergerak di bidang memberikan satu kursus-kursus kepada anak-anak SMA yang baru lulus ingin ke perguruan tinggi. Jadi Anda memberikan satu bimbingan untuk tes ya. Benar, lewat Pak. Online. Ini ceritanya gimana nih lahirnya Telisik ini? Kalau lahirnya Telisik ini kita kilas balik tahun 2021, Pak ya. Itu pembelajaran masih daring, Pak, karena waktunya itu pandemi COVID-19, Pak ya. Anak-anak tetangga itu pada nggak ngerti, Pak, nggak memahami bagaimana materi waktu itu, Pak ya. Sehingga mereka berkonsultasi dengan orang tua. Orang tuanya juga nggak ngerti, Pak, materinya apa. Lari-larinya ke saya gitu, Pak. Dan itu nggak cuma satu orang, dua orang, Pak. 3, 4, 5 orang. Ya udah, kita awalnya gitu ya, tetangga-tetangga gitu, Pak. Ya udah, kita buat grup gitu, buat grup WhatsApp. Judulnya itu Telisik gitu, Pak. Telisik. Jadi anak-anak bisa kirim tugas mereka di situ, Pak, dan saya akan bahas semua di situ, Pak. Ya. Oke. Eo, Anda berlatar belakang sebagai mahasiswa ya? Betul, mahasiswa. Mahasiswa dari mana? Mahasiswa Unsri Akuntansi, Pak. Akuntansi. Jadi Anda ambil jurusan akuntansi. Benar, Pak. Sekarang sudah selesai. Sudah selesai, sudah, Pak. Tahun. Alhamdulillah. Ini kegiatan udah hampir 3 tahun ya? Benar, Pak. Hampir 3 tahun. Selama 3 tahun melaksanakan bimbingan belajar gratis ya, saya bilang. Ini luar biasa nih niat Anda turut mencerdaskan ya. Benar, Pak. Ini kalau soal-soal biaya dari mana? Kalau soal biaya itu murni dari saya sendiri, Pak. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah punya 11 tutor relawan lainnya, Pak. Dan kami mulai bahu-membahu untuk mengembangkan ini bersama-sama, memikul ini bersama-sama begitu, Pak. Luar biasa niat Anda untuk membantu, masih muda udah bisa saling membantu. Anda sudah ada penghasilan side income dari sebagai mahasiswa dan baru selesai kuliah? Alhamdulillah saya sudah ada income sendiri, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki lancar karena membantu. Alhamdulillah, Pak. Nah, selama melaksanakan ini daring ya, sampai sekarang secara online ya. Benar, Pak. Kursusnya. Itu dari mana saja ya peserta-peserta yang Anda bimbing itu? Kalau awal tahun 2021 itu jelas dari Kabupaten Lahat, Pak ya. Di tahun berikutnya itu mulai dari Palembang, Pak, satu anak. Pada tahun 2023 itu mulai dari Palembang, Ogan Ilir, dan Lahat, Pak. Dan pada tahun ini kita sudah mencapai skala provinsi dan hampir semua kabupaten itu ada pelajarnya, Pak. Masih ada 4 kabupaten yang belum ada pelajarnya gitu, Pak. Tapi alhamdulillah pada tahun ini kita sudah mencapai skala provinsi, Pak. Bahkan ada dari Bangka, Pak. Dari SMA 1 Koba, Sungai Liat, sama ikut juga, ya? Ikut juga gitu, Pak. Sama dari Riau ada satu juga gitu, Pak. Alhamdulillah. Nah, tingkat keberhasilan selama ia memberikan bimbingan gratis ini untuk masuk ke perguruan tinggi, udah berapa banyak yang terdata nih? Kalau menurut data kami itu selama 3 tahun dan pada tahun ini, Pak, itu selama ini ada 41 anak yang alhamdulillah sudah kami antarkan ke perguruan tinggi mereka masing-masing gitu, Pak. Di mana saja masuk mereka? Mereka rata-rata di Unsri, ya? UIN, Raden Fatah gitu, Pak, dan beberapanya ada di Pulau Jawa seperti itu, Pak. Itu materi-materi pelajaran apa saja yang diberikan kepada mereka secara daring?
Kalau materi-materi kami menyesuaikan Pak ya, karena tahun 2022 itu masih pemetaan Saintek sama Soshum Pak, dan pada tahun ini kita sesuai dengan Permendikbud Ristek Dikti itu menggunakan materi potensi skolastik Pak. Di materi potensi skolastik itu ada tiga Pak ya, ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika serta materi-materi skolastik gitu Pak. Kayak penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, sama pemahaman bacaan gitu Pak. Ini orang tua bagaimana dukungannya nih? Kalau orang tua sangat mendukung Pak, karena beliau juga melihat ini hal yang positif, bermanfaat untuk banyak orang Pak ya. Tambah lagi kalau beliau beliau itu melihat foto-foto saya sedang ngajar itu, wah luar biasa gitu Pak. Ini harus terus didukung gitu kan, harus terus bermanfaat untuk banyak orang. Dan Alhamdulillah sampai sekarang lancar gitu Pak. Nah selama 3 tahun, itu apa sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pelajar-pelajar yang ada bina sehingga masuk ke perguruan tinggi? Kalau kontak, untuk gitu maksud saya. Kontak langsung gitu Pak ya? Ya pertemuan, saling ya berbagi gitu. Kalau untuk pertemuan selama 3 tahun ini belum ada memang Pak. Tapi tahun ini kita melakukan visitasi Pak. Visitasi untuk anak-anak yang melakukan UTBK. Karena alhamdulillahnya tahun ini UTBK-nya pusatnya di Unsri Indralaya Pak. Jadi dan saya pun di Indralaya sehingga kami melakukan visitasi Pak, visitasi langsung ke lokasi-lokasi mereka UTBK. Oh iya ngajar juga di? Iya Pak, saya ngajar di sekarang. SMA 1 Indralaya dan Bimbel Ganesha Operation Pak. Oh, di Ganesha juga? Iya benar. Karena Pak. Karena pintar ya rupanya ya. Diam-diam. Sekarang berapa usianya? Kalau usia 22 tahun Pak. 22 tahun sudah iya. Bisa menjadi asisten dosen maksudnya? Iya benar Pak. Akuntansi lagi? Akuntansi benar Pak. Dan sekarang bagaimana menurut EO sendiri tingkat pemahaman daripada pelajar-pelajar selama mengikuti bimbingan gratis ya online ini? Menurut Anda bagaimana tingkat pemahaman mereka? Ada kesulitan nggak sih? Kalau kesulitan saya rasa pasti ada Pak ya kalau kesulitan. Tapi kami di sini memberikan ruang Pak bagi peserta. Kalau ada mereka ada soal-soal sulit, boleh nih ditampilin selama pembelajaran. Nah, dan kami pun tidak memberikan mereka tugas, Pak, pasca kelas pembelajaran. Jadi, selama kelas pembelajaran 2,5 jam itulah mereka bahas, kalau mereka ada soal kita bahas di situ juga, dan tidak ada tugas pasca kelas belajar gitu, Pak. Dan sebagai pengukur mereka paham atau enggak, kita ada web untuk TU-nya, Pak, gitu, Pak. Dikembangin langsung oleh teman saya yang lulusan Informatika Unsri, Arta Mananda. Beliau kembangkan web itu sebagai tingkat pengukuran pemahaman mereka, Pak. Dan Alhamdulillah, nilai mereka rata-rata di passing grade semua, Pak. Alhamdulillah. Itu berapa lama waktu memberikan pelajaran online itu? Satu, misalnya satu minggu atau berapa kali, gitu? Berapa jam? Kalau untuk durasi telisik ini satu tahunnya itu 4 bulan Pak. Jadi periode intensif 4 bulan. Satu minggu itu ada 3 kali pertemuan Pak. Pada pukul 20.00 sampai 22.30 Pak, 2,5 jam. Jadi terus ya selama 4 bulan ya? Benar Pak, 4 bulan intensif. Nah untuk ikut di telisik bagaimana? Mereka cari di website atau apa gitu? Kalau untuk telisik ya, kalian bisa mengunjungi akun Instagram kami Pak di @telisik.go. Di sana ada banyak informasi-informasi mengenai perkuliahan. Dan untuk daftarnya kami sangat simple dan sederhana Pak, karena tidak memberatkan betul untuk anak-anak yang mau belajar gitu Pak. Tinggal daftar di bit.ly/telisik, seperti itu aja Pak. Gampang ya? Gampang Pak, nggak memberatkan sekali. Jadi ini betul-betul pembelajaran gratis, pemberian ilmu, ya sharing ya kayak gitu bener, ya. Bener, Pak. Terus mereka kan mau masuk ke perguruan tinggi itu kan berbagai macam jurusan nih, bener, fakultas. Pak. Nah itu bagaimana memberikan pengetahuan biar mereka bisa sesuai keinginan aku mau masuk di fakultas kedokteran, teknik, atau akuntansi, itu gimana? Oke, kadangan Pak setiap minggunya itu kami mengadakan kelas motivasi Pak. Kelas motivasi ini tujuannya pemetaan Pak. Mereka ini prefernya di mana,
punya passionnya kemana, itu Pak. Kami berikan kelebihan per masing-masing jurusan. Oh, jurusan ini kelebihannya ini, karirnya ini. Dan mereka tinggal memilih gitu Pak. Kami tetap menyarankan seperti itu Pak. Yang prospek karirnya bagus, misal ada bidang akuntansi ataupun informatika seperti itu Pak ya. Tapi kembali ke mereka seperti itu Pak. Memilih mereka nyamannya di mana dan seperti apa. Itu tetap lewat online ya kita? Iya betul, tetap lewat online Pak, benar. Jadi artinya mempermudah ya mereka. Benar Pak, dalam memilih tadi. Nah, bentuk sudah 3 tahun nih, ini kan tentunya memberikan satu kebanggaan ya. Benar Pak. Bagi orang tua yang bisa anaknya lulus. Itu ada nggak mereka memberikan sesuatu support apa biar lebih berkembang Telisik ini, atau baik dari pemerintah juga? Kalau dari orang tua atau wali murid Telisik emang tidak ada Pak. Dan Karim pun memang tidak mengharapkan adanya respon balik atas hal itu Pak ya. Dan dari pemerintah memang sejauh ini belum ada Pak. Memang kami belum membuka untuk hal tersebut Pak ya. Tapi Alhamdulillah kami sudah melakukan kerjasama dengan salah satu lembaga amal Pak. Kemarin kami salah satu lembaga amalnya DP2 Fasumsel Pak. Mengadakan TO kerjasama Pak. Seperti itu untuk penerima beasiswa Gen Zakat Dompet Duafa Sumsel Pak. Jadi kerjasamanya tetap ke Duafa ya, Dompet Duafa. Kalau mau yang lain-lain buka, mau kerjasama sama Telisik pun boleh seperti itu Pak. Nah ini kan kalau melihat daripada Anda memberikan bimbingan gratis nih, ini kan banyak nih yang artinya yang bimbingan-bimbingan resmi yang melaksanakan pelatihan atau kursus-kursus ya. Apakah mereka merasa tidak tersaingi atau apa gitu selama ini? Kalau selama ini belum ada Pak, belum ada yang berkomunikasi dengan saya bahwa mereka merasa tersaingi seperti itu Pak. Tapi mungkin melihat tren Telisik yang positif ini, mungkin mereka merasa seperti itu Pak ya. Oh ini lebih gratis gitu kan Pak dibandingkan kami mungkin yang berbayar seperti itu. Mungkin seperti itu mereka merasanya seperti itu Pak ya. Tapi kalau sejauh ini kontak langsung dengan saya itu belum ada Pak. Nah menurut EO sendiri, para pelajar yang mengikuti di Telisik ini, apakah mereka memang basicnya memang betul-betul ingin, ya kan macam-macam nih pelajar nih, ada yang memang konsen, ada yang memang ya biasa-biasa saja, itu rata-rata basic mereka tuh bagaimana saat Anda menerima mereka? Kalau saat saya menerima mereka, memang awalnya itu biasa-biasa saja sih Pak. Kalau melihat ini mereka apa ya, semangat event mereka itu biasa-biasa saja. Tapi mulai mendekati bulan-bulan ujian, itu mereka mulai effort Pak. Mulai rame itu kelas Zoom online itu Pak. Mulai rame tiba-tiba nanya gitu. Jadi kan semangat. Pak. Jadi semangat. Ya? Kalau awal-awal mungkin memang masih belum ini Pak. Tapi pas mendekati bulan-bulan ujian, mereka mulai itu Pak. Baik secara private ataupun di Zoom, itu mulai rame gitu Pak, Alhamdulillah. Jadi EO punya database para pelajar-pelajar yang ada bina ya secara punya kursi. Pak. Itu bagaimana rata-rata mereka dari ke kalangan kurang mampu, atau banyak juga yang kalangan-kalangan mampu, atau memang anak-anak yang bersemangat atau anak yang biasa-biasa saja ikut di Telisik juga akhirnya semangat, itu bagaimana? Kalau menurut kriteria emang tidak ada Pak ya, kita tertentu, hanya saja ini pelajar di Provinsi Sumsel Pak. Namun kalau menurut database memang kebanyakan dari keluarga prasejahtera atau ekonomi menengah ke bawah seperti itu Pak. Yang mungkin mereka keterbatasan untuk membayar biaya bimbel seperti itu Pak. Nah sejauh ini selain daripada yang Anda lakukan Telisik, apakah EU sendiri akan mengembangkan lagi Telisik ini dari misalnya ini kan umum, mungkin ada yang masuk ke di ikatan dinas seperti di IPDN, apa namanya, macam-macam lah gitu. Stan berarti Pak. Stan ya. Pastinya Pak, pastinya kita punya rencana pengembangan kedepannya sehingga ini tidak hanya fokus pada PTN, namun juga perguruan tinggi kedinasan seperti itu Pak ya. Namun kita juga akan selektif juga Pak terkait dengan tutor seperti itu Pak ya, karena ini tutor harus benar-benar yang mumpuni dan capable seperti itu Pak ya, dan juga fasilitas-fasilitas juga harus mumpuni juga seperti itu Pak. Tapi tetap ada rencana pengembangan kedepannya Pak. Kalau tutor sendiri itu kan pasti basicnya dari kalangan mahasiswa usia-usia itu ya. Apakah juga ada di situ psikolognya atau apa di gabungan-gabungan tutornya? Kalau untuk psikolog kita belum ada Pak.
Semua tutor relawan ini murni mahasiswa, Pak, yang mau diajak capek, mau nggak dibayar gitu, Pak, untuk mengajar di Telisik ini, Pak. Seperti itu. Jadi dengan keberadaan Telisik ini, apa sih yang Anda harapkan nanti ke depannya? Yang saya harapkan ke depannya ini mewujudkan Indonesia emas, Pak, ya. Kita ini langkah-langkah kecil ini sebenarnya, Pak. Langkah-langkah kecil yang harapannya itu bisa mewujudkan Indonesia emas, Pak. Karena salah satu pilar Indonesia emas itu adalah membangun manusia dan penguasaan iptek, Pak. Sehingga menurut saya langkah-langkah konkret dan kecil seperti inilah yang mampu mewujudkan Indonesia emas 2045 tersebut, Pak. Itu saja, Pak. Saya salut dengan Anda punya pemikiran 10 orang generasi muda seperti Anda ini, luar biasa nih Sumatera Selatan. Nah, ini teman-teman Anda itu bagaimana mengkolabnya dengan Anda sendiri untuk ke depan itu? Misalnya pengembangan-pengembangan lagi apa gitu kan? Kalau untuk teman-teman sendiri sudah banyak saran, Pak, untuk pengembangan, termasuk untuk membuka cabang di provinsi lain seperti itu, Pak, ya. Ya, saya sangat menerima saran-saran tersebut, Pak, ya, karena itu sangat-sangat baik, Pak, ya. Namun, saya berharap pilot project yang di Sumatera Selatan ini, itu bisa di-copy-paste, Pak, ke provinsi-provinsi lain. Bahkan nanti saya berharap bisa ke sampai nasional ini, Pak. Sampai ke nasional, sehingga kebermanfaatannya lebih luas lagi, Pak. Dan saya sangat berharap peran pemerintah, peran BUMN, ataupun kerjasama dengan lembaga-lembaga amal lainnya itu terbuka untuk kedepannya seperti itu, Pak. Ya, dengan kegiatan Telisik yang sudah hampir 3 tahun, apakah Anda akan mempatenkan bahwa Anda sebagai pilot project memberikan kursus gratis nih kepada pelajar-pelajar? Kalau untuk ke mempatenkan sepertinya belum, Pak, ya. Belum terpikirkan ke situ, Pak, ya. Tapi mungkin yang menjadi orientasi saya adalah semoga saja semakin banyak yang menginspirasi seperti itu, Pak. Saya tidak ingin Telisik ini menjadi, oh, eksklusif dengan saya sendiri, tidak. Bagi pemuda-pemuda yang lain yang ingin membuka program yang sama, itu sangat dianjurkan sekali, Pak. Karena saya berharap, saya tidak bisa, Pak, di sini sendirian. Saya berharap sekali pemuda-pemudi di luar sana yang melihat atau menonton video ini menginspirasi, Pak, ya. Dan mereka membuka program yang sama, mengcopy paste program yang sama, dan tersebar lebih banyak lagi manfaatnya seperti itu, Pak. Nah, saya kembali ke Eo pribadi. Ini bagaimana waktu Anda membagi sebagai pengajar, juga sebagai pekerja, terus memberikan bimbingan gratis ini setiap hari? Apa yang Anda lakukan tuh? Kalau untuk manajemen waktunya, Pak, ya, ini alhamdulillah tidak ada yang bertabrakan, Pak. Jadi saya bekerja itu biasanya dari pagi sampai sore seperti itu, Pak. Kerja baik itu ngajar ataupun di PT itu saya pagi sampai sore. Lepas dari sana ya kita istirahat dulu, Pak, ya, maghrib, santai, isya. Baru selepas isya kita baru mulai pengajaran di Telisik ini, Pak. Jam 8 sampai jam 11. Dan alhamdulillah tidak ada yang bertabrakan, Pak, sejauh ini. Semuanya berjalan sesuai dengan timeline-nya masing-masing, Pak. Anda nggak punya waktu weekend sebagai anak muda? Kalau ngomongin weekend, Pak, ya, weekend saya itu kayaknya udah terisi dengan hal-hal yang sangat positif ini, Pak. Kalau untuk hal-hal yang mau kunjungan refreshing ke tempat-tempat rekreasi itu, sejauh ini saya belum punya agenda ke situ, Pak. Ya, Pak, karena saya rasa setiap detik saya itu harus bermanfaat, Pak. Saya tidak ingin merasakan manfaat itu dengan saya sendiri, Pak. Saya ingin berbagi manfaat itu dengan orang lain yang melalui tadi, Pak. Mungkin saya tidak bisa berbagi secara material, tapi saya berbagi secara ilmu seperti itu, Pak. Dan sekali lagi saya tekankan, saya tidak ingin merasakan nikmat dan enaknya sendirian gitu, Pak. Kalau rekreasi kan sendirian enaknya gitu, Pak, ya. Tapi kalau ngajar kan enaknya rame-rame, Pak. Bermanfaatnya rame-rame seperti itu, Pak. Pergaulan hari-hari selain di akademisi, mungkin Anda punya kelompok-kelompok lain atau remaja atau apa, atau bisa jadi di politik. Karena orang-orang cerdas seperti Anda harus masuk dong ke ranah-ranah itu. Oh gitu, Pak. Iya, harus masuk. Kalau orang pintar, anak-anak muda seperti Ewa ini harus masuk, memberikan pengaruh yang baik, kan. Ini bagaimana? Kalau untuk organisasi politik emang belum, Pak. Saya masih fokus ke organisasi kemahasiswaan dan organisasi literasi, Pak. Kalau kemahasiswaan kemarin, waktu mahasiswa, saya ikut di BEM Unsri, Pak. Kalau sekarang itu pasca mahasiswa, saya ikut organisasi literasi buku-buku Linda, Pak. Tapi di BEM ikut-ikut unjuk rasa juga nggak, nih? Kalau unjuk rasa, saya enggak, Pak. Kenapa?
biasa band itu kritis kan. Nah, Anda sebagai anak yang cerdas, mungkin kenapa nggak ikut? Saya memahami Pak, setiap masalah yang diunjuk rasakan itu, apakah ini saya memahami betul, apakah ini menjadi bidang saya, seperti itu Pak. Kalaupun ini bukan bidang saya cukup menyuarakannya melalui media sosial Pak. Dan menurut saya, ini menurut dalam opini saya Pak ya, perjuangan pasca penjajahan itu bukan lagi melalui kekerasan ataupun melalui demo seperti itu Pak, namun melalui diplomasi. Kita kunjungi orangnya, kita diskusi empat mata, mungkin itu lebih baik Pak dibandingkan kita harus ke jalan, harus berhimpit-himpitan untuk hal tersebut. Namun ini opini saya ya, Pak ya, ini opini saya, dan menurut saya itu hal yang baik menurut saya Pak. Anda menginspirasi ini generasi-generasi muda ya, gerak langkah Anda ini sejak kapan mulai timbulnya rasa ingin menjadi leader atau memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain? Ini timbulnya sejak saya menjadi awardee beasiswa Smart Scholarship dari YBM Brilliant Eropa Palembang Pak. Jadi semenjak pembinaan di situ Pak, mereka berkata, kalian adalah penerima manfaat. Sebagai penerima manfaat, kalian harus berbagi manfaat kalian sebelum ini dibagi langsung oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah membagi manfaat, ini sudah berupa ujian. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya berpikir, oh berarti saya sebagai penerima manfaat, saya pun harus berbagi manfaat ini kepada orang lain. Meskipun bukan dalam bentuk material, dalam bentuk apa ya? Mungkin dalam bentuk menolong. Seperti itu Pak. Karena betul, kalau sudah Tuhan langsung yang turun tangan membagi kebahagiaan, itu bukan lagi membagi kebahagiaan Pak. Sudah turun ujian, sudah turun musibah, kira-kira seperti itu Pak. Jadi kita sendiri yang harus sadar membagi manfaat itu kepada orang lain Pak. Seperti ya, itu. Coba, saya nyesel juga nih, udah segini dulu kenapa nggak ewe? Udah 20 tahun mungkin udah banyak generasi-generasi lahir baru yang cerdas-cerdas. Tapi never too late ya, tidak ada kata terlambat. Benar Pak. Mungkin Iyo sendiri dengan teman-teman bagaimana melaksanakan komunikasi-komunikasi untuk meningkatkan daripada Telisik ini sendiri? Kami rajin untuk membahas ataupun berdiskusi melalui grup WhatsApp Pak ya, terkait dengan perkembangan Telisik ini, gimana kan tren positif Telisik ini kedepannya seperti itu Pak ya, apa yang harus kita kembangkan lagi. Dan sejauh ini kami punya plan untuk mengembangkan website Telisik seperti itu Pak, jadi lebih terintegrasi Pak ya, nggak dari website sini seperti itu, tapi satu sistem seperti itu Pak, terkait dengan open recruitment, terkait dengan pendataan siswa, pendataan alumni yang telah lulus, bahkan juga untuk sistem tryout-nya seperti itu Pak. Jadi ini betul-betul memang sangat terbantu karena kemajuan daripada teknologi ya, media betul, sosial Pak. Jadi betul. Semua dapat digunakan tanpa harus berkantor ya, betul, tanpa Pak. Harus bayar karyawan gitu kan. Betul-betul Pak. Langkah-langkah lain nih, Iyo, apakah selain Telisik mungkin dia punya program-program lain atau melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan lebih tinggi? Kalau rencana pasca sarjana ini Pak, saya punya rencana untuk mendaftar beasiswa S2 seperti itu Pak. Di luar negeri? Di luar negeri dan dalam negeri seperti itu Pak. Saya akan apply ya, harus, itu. Harus dong, luar negeri. Karena basic Anda saya lihat udah cukup hebat nih, berguna ya, seusia 22 tahun ya. Iya benar Pak. Udah banyak manfaat bagi teman-teman Anda. Insya Allah bangga sekali nih orang tuanya memiliki anak seperti Eo. Namanya Eo Geni Laki-Laki. Benar Pak. Kenapa? Laki-Laki. Nah, kalau berbicara mengenai filosofi nama ya Pak ya, dulu hasil USG itu perempuan Pak. Oh, iya. Jadi pas lahir ternyata laki-laki. Jadi sebagai pemerkuat, oh ini laki-laki gitu Pak. Jadi dikasih laki-laki. Jadi gitu, kita Pak. Harus mengerti arti nama kita sendiri ya. Betul Pak. Kayak Soeharto, Su itu baik, Harto itu harta. Orang yang baik harta. Lu sama, gue baik harta, lu baik ilmu. Alhamdulillah. Tapi saya kan canda nih. Ya mudah-mudahan semuanya kita dapat memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi anak bangsa. Karena menurut Anda sendiri generasi-generasi seusia Anda sekarang ini kan Gen Z ya. Gen Z. Itu bagaimana sih yang Anda ketahui perilaku mereka untuk artinya seperti EO yang lakukan memiliki kans untuk bagaimana mengisi ilmu, bagaimana untuk maju. Menurut Anda masih banyak kan anak-anak yang generasi Anda yang memang kan sekarang banyak yang udah
maaf ya, oper salah jalan atau ini pergaulan yang salah. Menurut EU sendiri gimana? Kalau Gen Z saat ini Pak ya, itu menurut saya banyak dengan dunia mereka Pak. Sehingga mereka lupa bahwa kita juga punya dunia di luar daripada dunia mereka Pak. Dengan kekalutan mereka terhadap dunia mereka sendiri, akhirnya mereka lupa cara bersosialisasi Pak. Akhirnya mereka kalut dalam dunia mereka yang itunya, yang pada akhirnya mereka membuat pemikiran yang tertutup seperti itu Pak. Akhirnya mereka banyak yang menyimpang segala macam karena kurangnya komunikasi, kurangnya bersosialisasi, kurangnya bertemu dengan masyarakat. Karena mereka asik dengan mendapatkan informasi dari medsos mereka sendiri Pak. Jadi terbentuklah mindset mereka bahwa, wah aku nggak perlu lagi nih mau berteman ke ini, lain. Cukup di sini. Padahal nggak juga kayak gitu ya. Padahal nggak seharusnya seperti itu Pak. Kita ada masyarakat, kita ada generasi muda kita yang membutuhkan bantuan kita sebenarnya Pak untuk bergerak. Jangan asik dengan dunia sendiri seperti itu Pak. Satu lagi nih, yuk. Bagaimana sih Anda melihat daripada kurikulum ya yang dijalankan sekarang di SMA kan ada mereka belajar, ada pembentukan, ada bagaimana itu? Agak kesulitan nggak sih teman-teman yang mengikuti di Telisik ini? Kalau kurikulum Pak ya, saya memandang kurikulum ini sebagai satu hal yang baik Pak. Tujuan kurikulum ini kan sebenarnya mengakselerasi Pak ya, mempercepat kemajuan pendidikan di Indonesia. Tapi pertanyaan besarnya, apakah peserta didik itu siap Pak dengan kemajuan ini? Termasuk ditunjang oleh peralatan-peralatan ya, softwarenya. Nah, seperti itu Pak. Yang mungkin tadi misal anak-anak SMA kelas 1 dia punya ekspektasi belajar mengenai fungsi, tapi ternyata anak-anak kelas 1 SMA sudah belajar mengenai logaritma. Nah, apakah mereka siap Pak dengan kecepatan itu Pak? Nah, seperti itu Pak. Jadi tujuannya sudah bagus Pak, tapi lihat lagi harusnya apakah peserta didik ini siap. Kalau indikatornya itu hanya anak-anak didik di Pulau Jawa, it's okay mungkin Pak ya, mereka sudah siap dengan segala kemajuan. Tapi di daerah lain yang pelosok mungkin belum siap Pak, baik dari segi peserta didik, fasilitas ataupun tenaga pengajarnya seperti itu Pak. Baik, yuk, terima kasih. Mungkin di penghujung pembicaraan kita, Anda punya pesan terhadap generasi-generasi seusia Anda atau ke depan menurut Anda, jadi closing statement ini? Okay, Pak. Saya juga sering sampaikan ini Pak di beberapa webinar. Saya sampaikan jangan pusing-pusing Pak memikirkan bagaimana cara mengharumkan nama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini sudah harum dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya, Pancasilanya, dan ragam adat budayanya. Hal terpenting adalah kalau kita menemui generasi muda di sekitar kita, ajarkan mereka membaca, menghitung, dan menulis. Itulah langkah konkret untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kita harus mengoptimalkan bonus demografi di Indonesia ini dengan menjaga kuantitas dan kualitas SDM-nya untuk mengejawantahkan visi Indonesia Emas 2045, Pak. Mantap. Terharu saya. Kamu punya pengetahuan yang luar biasa. Kita Pancasila, lo mencintai bangsa bagaimana? Luar biasa apa yang Anda lakukan, dan termasuk support di closing statement Anda memberikan suatu wejangan bagi generasi seusia EU sendiri ya, khususnya Gen Z ya. Iya, terima kasih EU, mudah-mudahan sama-sama Pak. Anda akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Anda akan menjadi salah satu pemimpin di masa depan. Amin ya Allah. Terima kasih Pak doanya Pak. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali kita. Siap, Pak. Kalaupun ada informasi baru lagi akan kita ngobrol lagi di sini. Oh, karena siap, kita Pak. Bermanfaat ya. Siap, Pak. Saya butuh sekali bicara-bicara dengan anak generasi seperti EO ini. Siap. Anda tidak banyak minta apa-apa, yang penting kita ikhlas saja bergerak. Benar, memberi, Pak. Membagi ilmu dengan gratis, luar biasa. Siap, Pak. Baik, terima kasih EO atas kedatangannya di meja opini jurnalis. Semoga apa yang Anda cita-citakan akan memberikan suatu dampak positif ya, efek positif bagi generasi Z dan bagi bangsa ke depan. Baik, sekian opini jurnalis kali ini. Kita berjumpa pada episode mendatang.